Selamat tahun baru bagi saudara-saudaraku, sahabatku, sebangsa dan setanah airku. Kita pada hari ini memasuki tahun yang sangat krusial, tahun penuh tantangan, tahun 2023, di mana diramalkan bahwa resesi global akan menerpa berbagai belahan dunia dan berbagai negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Tapi tentu kita tidak boleh diam dan putus asa. Kita harus bangkit, kita harus berdiri tegak, kita harus lakukan apa yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk tetangga bangsa kita, dan kepada umat manusia di dunia. Saya yakin kita mampu melakukan hal itu karena kita juga bagian daripada resesi yang pernah terjadi, dan kita masih selamat sampai hari ini. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sahabat, sebagaimana air yang akan terus berlalu, maka tentu kita juga mengharapkan bahwa apabila resesi ini datang, maka dia akan berlalu, dan kita terus akan lakukan hal-hal terbaik untuk kemanusiaan. Demikian harapan saya di tahun 2023 ini, terutama kepada sahabat-sahabat Pain Network Indonesia dan Pain Network di seluruh dunia. Mari kita sambut era di mana sistem moneter baru akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Akan terjadi revolusi besar di bidang keuangan, di bidang moneter, dan kita sudah berada di jalan ini. Oleh karenanya, kita tetap yakin dan percaya bahwa kita dapat ikut mengambil bagian dalam menyelamatkan dunia di saat terjadinya resesi di tahun 2023. Terima kasih.